Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Di video hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara cetak hemat biola PB dan biola blue dengan indukan biola green dan green ya. Nah, dengan kedua indukan ini akan menghasilkan beberapa anakan kawan-kawan ya. Bisa biola green, bisa biola blue, bisa biola PB, bisa PB, dan banyak sekali ya. Nanti kita akan bahas di sini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah intro berikut ini. Baik kawan-kawan, langsung saja ya. Ini ada dua ekor burung lepet. Untuk yang jantan adalah green split biola split blue or PB. Kemudian yang betina adalah biola green split blue or PB. Indukan ini adalah salah satu bahan untuk mencetak paket hemat biola PB dan biola blue kawan-kawan ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan cek dulu di genetik kalkulator ya. Jika jantan green split biola split luar PB dan betinanya adalah biola green split luar PB, akan menghasilkan kemungkinan jantan dan betina untuk mendapatkan biola PB kawan-kawan ya. Kemudian jika jantannya adalah green split biola split blue or PB dan betinanya adalah biola green split blue, akan menghasilkan jackpot biola PB jantan kawan-kawan ya. Bisa lihat di sini yang saya tandai merah. Kemudian jika jantan adalah green split biola split blue dan betinanya adalah biola green split blue, akan menghasilkan anakan jackpot biola blue jantan dan betina kawan-kawan ya. Bisa dilihat yang saya tandai merah. Jadi itu tadi adalah beberapa alternatif untuk mencetak biola blue dan juga biola PB dengan cara paket hemat ya. Jadi dengan indukan bervisual green akan menghasilkan anakan beraneka ragam warnanya dan akan mendapatkan jackpot biola PB atau juga biola blue nantinya. Kemudian dari indukan tersebut juga akan mengeluarkan anakan dengan warna PB, kemudian biola green, kemudian green, dan bisa juga mengeluarkan anakan dengan visual blue ya. Yang harus kita pahami di sini adalah untuk anakan yang keluar visual biola PB dan biola blue itu akan keluar kapan saja kawan-kawan ya. Jadi tidak bisa ditentukan, bisa di tetasan pertama, tetasan kedua, atau bahkan di tetasan keempat ataupun kelima. Yang jelas di sini adalah yang paling terpenting adalah dari keaslian split dari indukan tersebut kawan-kawan ya, agar bisa menghasilkan visual warna tersebut. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan yang ingin mencetak biola blue dan juga biola PB dengan cara paket hemat, harus jelas untuk asal usul indukannya. Nah, di sini saya sarankan kawan-kawan untuk mencari indukan di peternak yang recommended kawan-kawan ya. Kebetulan untuk indukan saya yang green dan biola green tadi adalah hasil ternakan dari saya sendiri ya. Jadi untuk keaslian dari splitnya sudah jelas ya. Untuk jackpot sendiri tergantung hoki kawan-kawannya, bisa keluar cepat dan juga mungkin kita harus menunggu beberapa kali tetasan baru akan keluar jackpot. Jadi dari indukan split tadi bila kita estimasi mungkin satu indukan itu untuk harganya misal green split biola split PB dan biola green split PB itu kemungkinan untuk harganya sepasang 400.000 ya. Tapi bila kita membeli indukan dengan visual warna misalkan untuk jantannya biola PB kemudian betinanya adalah biola blue, kemungkinan untuk harganya sekitar 700.000 ya.
Jadi kita dengan membeli indukan split bisa menekan budget yang kita keluarkan untuk pembelian dari indukan tersebut ya. Cuman memang untuk jackpotnya tidak setiap kali menetas mengeluarkan biola PB dan biola blue kawan-kawan ya. Yang jelas bila kawan-kawan bermain dengan indukan split kuncinya satu kawan-kawan ya, kita harus sabar. Dan yang terpenting di sini adalah kita harus benar-benar mengetahui keabsahan dari split tersebut kawan-kawan ya. Karena jika indukan ini tidak tembus splitnya, maka hanya akan mengeluarkan anakan bervisual green kawan-kawan ya, atau hijau standar ya nantinya untuk semua anakannya. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan itu tadi ya, bila kawan-kawan membeli indukan split harus di peternak yang recommended dan bisa dibuktikan keabsahan dari splitnya. Dan agar cepat menghasilkan anakan jackpot, kita juga harus mengoptimalkan dari segi pakan untuk burung-burung tersebut ya, agar telurnya optimal, banyak, dan bisa menetas semuanya. Dan cara otomatis dari telur-telur tersebut ada kemungkinan salah satunya adalah jackpot, bisa biola PB atau juga bisa biola blue ya. Jadi itu tadi kawan-kawan ya, beberapa tips yang bisa saya berikan untuk kawan-kawan yang mungkin memulai beternak burung lapet dan upgrade materi ya. Di sini yang kita bahas adalah opalin atau biola, dan untuk ke hari ini kita bahas bagaimana cara mencetak biola PP dan biola blue dengan cara paket hemat ya. Paket hemat di sini tadi adalah kita memakai indukan split ya. Jadi untuk jantannya adalah green split biola, split blue RPP, kemudian betinanya adalah biola green split PB ya, atau split blue. Jadi dari indukan tersebut kemungkinan akan mengeluarkan jackpot biola PB dan biola blue. Di sini juga di ternakan saya juga banyak memakai split kawan-kawan ya. Ada blue split biola untuk jantannya, kemudian ada ewing green split biola split PB. Baik kawan-kawan, itu tadi ya cara cetak biola PB dan biola blue menggunakan indukan split ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Salam.